kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita dalam rindu dan rindu sahaja. Warga emas Bayan Baru siang tadi mengikuti jejak rakan mereka di Kepala Batas 2 hari lalu. Wang penghargaan dan bantuan basmi miskin tegar dipulangkan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Semuanya kerana curiga dan khawatir wang bersumberkan hasil judi. 20 warga emas hadir pada majlis menyerahkan kembali wang ihsan anjuran UMNO bahagian Bayan Baru. Mereka terdiri daripada penerima wang penghargaan dan fakir miskin yang menerima sumbangan basmi miskin tegar. Sebelum itu 50 orang sudah berbuat demikian. Sebulat suara, mereka menolak sumbangan yang membabitkan dana Kelab Lumba Kuda. Mereka juga menegaskan tidak mengikut telunjuk mana-mana pihak. Kami telah bincang dengan keluarga kami, duit ini dah haram. Dan nasib baik bagi kami pada hari ini, saya ucap terima kasih pada UMNO bahagian yang buat press hari ini saya datang sebagai individu nak pulangkan duit 1,000. Mungkin saya akan pulangkan selepas ini kepada UMNO untuk beri kepada orang miskin yang layak untuk dapat. Saya tak perlu wang 1,000 ini. Wang 1,000 ini adalah duit haram. Saya tak mau duit tu sebab duit tu duit haram. Saya tahu dalam kita punya agama haram tak boleh makan. Tapi kita tak tahu. Dah kita terpakai. Tak apalah sekarang saya balik-baliklah duit tu. Saya yang main hari ini bersusah payah. Saya ingat saya nak bagi balik duit yang haram. Saya tak mau duit yang haram. Saya tak mau. Di dunia saya boleh bagi, di akhirat saya tak upaya daya. Semakin-sekian saya tak mau duit haram. Saya yang bagi pencen kat mak pun cukup mak makan. Mak tak mau duit haram. Mak tak mau duit haram. Tapi mereka kan mak nak tipu. Alhamdulillah. Petang tadi sahaja RM6,000 berjaya dikumpul. Wang itu akan diserahkan kepada Badan Sosial Bukan Islam atau dikembalikan kepada Kerajaan Negeri. Zaman pemerintah Barisan Nasional, kita tidak pernah guna duit ini untuk bagi kepada warga tua. Dalam keadaan apa sekalipun, melalui kebajikan masyarakat, kita membantu rakyat di tiap-tiap negeri. Contohnya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, melalui kebajikan masyarakat, kerajaan pusat bagi 35 juta. Kita belanja. Tolong masyarakat yang susah payah, yang tak cukup mampu dah. Kita sudah berada di landasan yang betul. Sama-samalah kita terus maju. Undilah untuk Malaysia.